Ngapain si Biri belajar sama pemulung itu? Bisa apa dia? Belajar hari ini udah aja. Bisa lagi. Bara, kita telat sekolah nih. Kamu telat bangun. Kamu sih nggak bangunin aku. Hei, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Kita lagi buru-buru nih. Surya. Pagi-pagi mereka udah sekolah. Aku kapan ya bisa sekolah kayak mereka? Ah, jangan mimpi. Ya, kita telat. Pintunya udah ditutup. Ya. Telat deh kita sekolah gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Kamu sih nggak bangunin aku. Kamu ngajakin begadang main game kemarin. Siapa suruh kamu mau? Terserah kamu ah. Padahal cuma telat 3 menit, malah gak dikasih masuk. Loh, kamu kan yang tadi. Kamu gak sekolah, apa telat juga kayak aku? Saya emang gak sekolah. Sorry. Biri mana nih? Besok kan ujian, kita harus belajar. Ini dia. Ayo kita belajar di rumahnya Reno. Besok kan ujian. Enggak ah. Diajak belajar malah gak mau. Nanti nilaimu pasti jelek. Si Biri gak belajar, mending aku gak belajar juga ah. Main game di rumah. Nilaiku bagus. Nilaiku kok gini? Yeay! Eh, itu dia. Hei. Sini ya kotaku, cepat. Kamu tahu nggak, nilai ujianku kemarin bagus. Semua gara-gara kamu. Wah, selamat ya. Okay. Kamu kok bisa pintar sih? Kamu belajar di mana? Dulu aku belajar. Aku belajar dari sini aja ah. Udah selesai. Oh. Gimana kalau sekarang aku belajar sama kamu aja? Kita belajar bareng-bareng. Yang benar. Mau. Oke deh. Ngapain si Biri belajar sama pemulung itu? Bisa apa dia? Udah ya, belajar hari ini udah aja. Besok lagi. Oh, iya. Oh iya, kita belum kenalan. Nama kamu siapa? Namaku Ucup. Oh, oke Cup. Namaku Biri. Aku tinggal dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Seneng banget bisa belajar. Aku lanjut cari botol bekas lagi ah. Sekarang libur, waktunya jalan-jalan. Nunggu si Biri dulu. Oke. Mana? Sini mobilnya. Ayo, kita nongkrong-nongkrong seperti biasa. Maaf. Sekarang aku lagi ada urusan nih. Kamu aja, aku gak bisa. Biasanya kan dia yang ngajakin. Pasti ada yang gak beres nih.
Di mana si Ucup? Diri. Eh, kamu bikin kaget aja. Yuk, kita lanjut belajar. Ayo. Bener dugaanku, dia sama pemulung itu lagi. Cuk, soal terakhir nih, aku gak ngerti. Wah, gampang. Udah deh. Woi. Oh ya Cuk, sekarang kamu mau ngapain? Ya, sekarang aku mau lanjut cari botol bekas. Oke Cuk, mumpung aku gak sekolah, aku bantuin ya. Tapi jadi botol bekas itu kotor, kotong sampah. Nggak apa-apa, ayo. Yuk. Ya, kosong. Nggak apa, kita cari lagi. Ayo. Kenapa sih barang handphone? Kenapa? Ya, aku kesana sekarang. Cuk, aku tinggal dulu ya. Ada urusan penting. Oh, iya, hati-hati. Hoi. Hey, kamu jangan berteman sama Biri ya. Kamu itu dekil, gak cocok sama dia. Biri itu cocoknya berteman sama aku, orang kaya, ganteng. Hah? Maaf, saya cuma belajar sama dia. Hah? Belajar? Kamu bisa apa? Jangan-jangan kamu minta-minta uangnya si Biri ya? Eh, enggak. Pergi kamu, jangan dekat-dekat. Maafin saya. Hei, Bora. Kamu di sini. Penting apa kamu nelpon? Enggak jadi, aku mau pulang. Aneh banget sih Bara. Udahlah, aku mau cari Ucup lagi. Bener, Biri itu orang kaya, sementara aku cuma pemulung. Aku emang gak pantas berteman sama dia. Ucup. Eh, Biri. Tunggu. Ayo Cup, kita cari botol bekas lagi. Kamu jangan dekat-dekat sama aku. Kamu orang kaya, kamu gak patut berteman sama aku. Ucup. Ucup kenapa? Maafin aku Biri,